sahabat kucing junior. Ada apa nih rame-rame? Rame banget ya di sini nih. Banyak banget orang-orang pada berkumpul di sini. Oh, ternyata di sini ada jual kelinci ya tuh. Nah, kita akan lihat lagi, selain jual kelinci pasti banyak binatang ya. Serame ini tempatnya nih. Rame banget. Kita langsung lihat ke tempat hewan-hewan yang kita akan lihat dan harganya berapa aja. Nah, di sini ada nih, kita lihat ada landak mini. Pastinya kita akan melihat harga kucing ya. Karena harga kucing di sini tuh berapa sih? Nah, ini ada landak mini juga nih. Warnanya itu putih. Itu ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu itu adalah harga kucing. Nah, kira-kira harga kucing yang di sini berapa sih? Nih, kita lihat lagi. Ini updatean di hari ini ya. Jadi setiap hari itu harganya akan berubah dan stoknya itu akan berubah. Nih, landak mininya itu seperti ini itu. Kalau landak mini seperti ini harganya memang cenderung lebih murah. Ini nih yang sangat bagus itu ada ini ya, musang pandan ini ya, atau musang apa nih. Selain itu ada burung juga di sini tuh. Ada burung juga di sini tuh, kita lihat burungnya itu harganya di sini murah-murah banget ya. Ada burung hantu juga. Terus kita akan lihat juga nih burung hantunya itu seperti ini. Ini malah menoleh ke sebelah sana ya. Tuh di sana itu rame banget, benar-benar rame banget. Dan di sini itu masih agak sepi, tapi nggak apa-apa, kita akan cek terus harga kucing yang ada di sini. Tuh seperti ini yang ada kuning-kuning parkit. Kalau kucing di sini itu lagi pada tidur ya nih. Ini harganya di 1.300.000 sampai 1.500.000. Ada Himalaya dengan harga 1.500.000 dan yang abu ini 1.400.000. Itu harga yang ada di sini benar-benar harga murni ya. Jadi kalian yang mau adopsi bisa ke sini. Ini ada 3 ekor. Bisa dipilih-pilih ya. Ini cuaca kita ke sini itu hujan, jadi mungkin sedikit agak dingin untuk tidur hewan itu, sangat itu ya, bagus ya. Jadi itu landak pun juga pada tidur ya. Nih ada musang warna putih, ini lebih mahal ya. Kalau musang itu memang harganya itu cenderung lebih murah dibanding harga kucing. Nah, kalau ini owl ataupun burung hantu, ini hanya buat untuk hiburan di sini. Nah, ada juga ini yang kalian tahu itu bunglon, bukan sih, ini nggak tahu nih, warna itu cakep-cakep ya. Kalau yang ini ada warna hijau tuh, kayak jenis bunglon atau iguana. Ini warnanya hijaunya itu bermacam-macam tuh, ada yang kuning juga, lucu-lucu ya. Tuh ada yang kuning, ada yang hijau tua, dan ada yang hijau seperti daun, ada yang coklat juga tuh. Di sini juga ada nih, ada dua tempat yang memang lucu hewannya seperti ini, tapi aku nggak tahu namanya apa ini. Yang sebelah sini ada juga nih gecko, ataupun yang bisa kita katakan kayak tokek berwarna ya, gecko kayak gini tuh. Tuh ada warna juga tuh, warnanya tidak sepil tuh. Ini ada warna oranye. Harganya cukup lumayan mahal kalau menurut saya, ataupun bisa dibilang harganya cukup tinggi karena mungkin bagus ya. Nah, untuk kura-kuranya juga ada tuh, kura-kura. Nah, ini nih, ini ada ular. Nah, ularnya itu harganya berapa, kita cek. Harganya tuh 600.000 ini. Ini jenisnya masuk piton, tapi nggak tahu nih piton apa ini. Di sini tuh harganya 600.000 untuk ular ini. Nah, untuk gecko ini itu warnanya cakep-cakep tuh, kita cek harganya 600.000 ya. Ini juga, ini warnanya itu mempengaruhi harga terutama, dan mungkin jenisnya. Kita lanjut lagi di sebelah sana, sambil kita jalan ke sebelah sana yang rame-rame itu seperti apa tuh. Rame banget di sini. Ternyata itu adalah lomba penangkap ikan ya, menangkap ikan. Kita lanjut aja lah di sini. Nah, untuk kelinci-kelinci seperti ini nih, ini lucu-lucu banget. Ada kelinci lokal, ada kelinci yang bulunya lebat, mungkin kayak anggora-anggora gitu ya tuh. Kelinci dijual. Nah, ini lucu banget seperti ini. Ini harga satu ekornya ada yang 80.000, ada yang 100.000,
dan pastinya untuk yang bulunya lebih panjang ataupun yang jenis rasnya bagus pasti harganya murah. Pasti mahal ya harganya. Nah, nih kita lihat lagi tuh. Lucu-lucu banget ya tuh. Harganya seperti ini untuk kucingnya, untuk linci ya. Kita sudah cek harga kucing nih. Gratis pelet untuk yang beli linci untuk periode ini. Oke, kita lanjut lagi besok harga kucingnya seperti apa. Sampai jumpa dan bye-bye.